Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika sebelumnya impian Bagus Cavi untuk berkarir di Eropa dengan bergabung bersama dengan FC Utrecht dipastikan batal. Hal tersebut dikarenakan Barito Putra, klub Bagus Cavi tidak memberikan respon ke FC Utrecht sampai batas waktu yang ditentukan. Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, Barito Putra tidak mau melepas Bagus Cavi karena sang pemain masih memiliki durasi kontrak 1 tahun hingga akhir 2021. Tak hanya itu, FC Utrecht juga tidak mau mengeluarkan uang transfer untuk mendapatkan Bagus Cavi. Namun, alhamdulillah, sebuah kabar baik datang menghampiri Bagus Cavi, di mana sang pemain nantinya akan dipanggil ke tes tim nasional Indonesia U19. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri. Lebih jauh, Indra Syafri mengatakan jika PSSI masih melihat terlebih dahulu sampai kondisi Bagus Cavi sembuh. Perlu diketahui, pemain asal Magelang, Jawa Tengah itu mengalami cedera saat memperkuat Garuda Select jilid kedua pada Februari 2020 kemarin. PSSI saat ini juga sedang menunggu kesembuhan Bagus Cavi secara 100% dan dia akan dipanggil untuk bergabung bersama dengan timnas U19 Indonesia. Kata Indra Syafri seperti yang baru saya dikutip dari Tribunnews.com 29 November 2020. Menilik dari ucapan Coach Indra di atas guys, kemungkinan besar pemain berusia 18 tahun itu bakal ikut TC ke Spanyol saat Indonesia melakukan pemusatan latihan setelah dari Jakarta. Ini artinya Bagus Cavi bisa menunjukkan kebolehannya saat membela tim nasional Indonesia U19. Kami yakin ia mampu bersaing di skuad timnas Indonesia U19 dan terbuka peluang bagi dia untuk bermain di Piala Asia serta Piala Dunia nanti. Jika ia mampu bermain apik di dua ajang tersebut, pasti dia terpantau oleh banyak talent scout dan bisa saja bergabung bersama dengan klub di Eropa. Unggas Indra Syafri.